ini saya bersama Kepala DLH Provinsi, Kota Semarang, kemudian para camat ini berkomitmen agar sampah ini bukan sebagai sampah benar tetapi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat semuanya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Semarang memilah resmi dilaksanakan mulai hari ini. Boleh beri tepuk tangan, memasukkan ke dalam kotak sampah untuk metal, ya. Baik, dimasukkan ke dalam kotak sampah yang bertuliskan untuk plastik. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, nanti kita akan hitung total yang didapatkan berapa. Baik, ini untuk sampah metal atau besi, atau selain besi juga ada seng dan lain-lain. 2,5. Luar biasa. Total beratnya 10,7, kita dapat 11.700. Jadi total yang kita dapat hari ini 17.325 rupiah. Alhamdulillah luar biasa. 17.300. Salah satu upaya bagaimana penyelamatan bumi yang tadi sampaikan kan bahwa bencana ini kan semakin kesini ini kan semakin banyak. Memang orang bilang ini curah hujan yang tinggi, tetapi kalau Kota Semarang ini bisa lebih menjaga wilayahnya dari banjir ini, insya Allah akan bisa terhindar dari bencana yang seperti yang lalu. Tentu yang pertama adalah pilah sampah. Nah, ternyata pilah sampah kalau kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, sampah ini ternyata bernilai. Bukan hanya sampah saja, tapi bisa bernilai dan bisa bermanfaat bagi rumah tangga. Yang kedua, tadi sudah sampaikan bahwa ini adalah ada Jumat Berkah yang Jumat menanam gitu, sehingga diharapkan dengan adanya penanaman-penanaman ini, tanah-tanah yang gundul, tanah-tanah yang belum ditanami ini bisa menjadi hijau sehingga bisa menjadi salah satu konservasi alam. Dan yang ketiga tentu tadi sampaikan bahwa dengan pilah-pilah sampah ini juga tadi saya sampaikan bahwa ada namanya ekoenzim. Ekoenzim ini juga mengolah sampah-sampah organik. Kalau tadi kan yang pilah sampah ini kan sampah-sampah yang non-organik. Kalau yang organik ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan, tidak hanya dibuang menjadi sampah yang bau busuk, karena kalau organik kan seperti itu, ternyata bisa diolah yang namanya ekoenzim, bisa bermanfaat menjadi salah satunya adalah disinfektan, kemudian juga bisa menjadi pengusir hama, kemudian juga untuk bisa mencairkan sedimen di saluran-saluran, sehingga ini juga sama untuk mencegah adanya bencana banjir. Sehingga dengan adanya pilah sampah ini semuanya, insya Allah Kota Semarang juga akan menjadi hijau, terhindar bencana, dan yang penting adalah bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman, selain di LH juga teman-teman camat, tadi juga bantuan kepada provinsi untuk bagaimana mengedukasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.